Thank you.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
awal kaca ini tahapan yang terakhir di kemerdekaan. Pada tugas saya akan menghadapi tahapan kita ini. Jadi hari 21 minggu kalau berpaksa oleh itu di pangkuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan kewajiban semakin kita sekalian hingga mengalami siap berpaksa paksa hingga lembut nanti mungkin ini kamu tentukan selama satu bulan itu sampai 29 sampai 34 lalu Allah kok menentukan tanpa 1 bulan kok boleh menentukan masa lalu masa bulan kok dikasih kok boleh dan ini berarti pasti di dalam kehidupan itu wajib tahapan-tahapan terlebih untuk mengembalikan kita sebagai dengan kejati diri manusia Allah menginginkan kepada kita agar diam-diam kita bertakwa menjadi manusia yang paripurna sehingga kelahan kita dipakai maka dengan persediaan kita sendiri bermahasabah mahasabah menghidupi mengumpulkan tangan oleh persediaan melaksanakan poso dari hari-hari mengumpulkan pertimbangan karena poso adalah sebuah proses dari hari-hari itu sendiri untuk pertimbangan dilain dikatakan bahwa 10 hingga pertama di dalam bulan Ramadhan selama 1 bulan itu terbagi 3 adalah 10 pertama kemudian 10 kedua dan 10 terakhir sementara kita sudah memiliki saat ini sampai pun memasuki 10 pulau terlalu mesti kita supaya ini memperhatikan atau berpengaruh sejauh mana perkembangan kita supaya ini melaksanakan kosong di dalam mulai berpengaruh karena mulai berpengaruh di dalam 10 hari pertama mereka menjalankan dengan bertakwa ini menjadikan awal menjadikan jiwa menjadikan sampai akhlak-akhlak ingkang terdalam akhlak-akhlak ingkang terdalam kata semua secara kohir saya ini di dalam melaksanakan berbakti adalah dengan mengusungkan dan membersihkan jiwa kita sambil dosa-dosa lahir mengendalikan kehidupan tetapi bosan kembali perkara-perkara kita menjadi harapan dan jangan kemaksudan mengendalikan kehidupan nyegah kehidupan ini bosan nanti kebimbau mari menimbang mari rasa-rasa dan ini kita sering terlumat manusia ini sering tergelincir di mengandungi anggota kita misalnya gampang sedaki menimbang gampang sedaki rasa-rasa kemudian poin pertama untuk
sifat tercela mungkin tempat atau kibrit korok berdusta serta meminta malam itu namun nama namun mengfitnah dia kemudian hasud itu benci akhir-akhir ini wonten bangsa wonten salah satu dari peserta Diki tapi berangkat tapi hasil dan terus tuntas elek tuntas bagi peserta ini di zaman online ini dan terus online yang masuk ini elek berkini dalam hasil kemudian didatangkan dari ibu jam-jam ini kemudian terhadap seras penjara itu yang tinggal sukin tidak dihasil diriku iya mumpul ya sebagai babi mipet akhirnya aku berhubung sampai pikir aku dapat temukan tapi karena ini yang mau kekuatan itu ini darah ini sepatu seren ini kecetel ini mutu yang mau nanti adalah kemungkinan saya sejarah ini pagi jalan menonton namun sampai mulai seorang ustaz berangkat sampai ini ya itu kita tahu ya walaupun buatan mutu aja dia pun jalan asli jadi dipanggil musuh pengusut pakai dikuti mulai sih sampai sehingga tidak terjelas secara batin itu
sebagai perwujudan dari kemampuan kita sendiri menahan dialami kosong. Kosong itu adalah kemampuan awal ini baiknya atau ditahan awal itu maupun terjelas pada pasal ditahan selain menang menahan diri dari mantan minum kemudian berhubungan sebagai istri dipulang sebagai dosen berkiling arah kebaikan, berkiling arah
saya tak mungkin. Semata mungkin. Ketika kita ingin menerima ini kepada Allah, kita beri Allah tidak akan ikan. Ketika kita ingin ini kepada Allah, maka mengikuti ini bosan ini. Dan kita Allah subhanahu wa ta'ala Allah ini menetapkan hati buruk dan menikmati bila musuhnya kata secara rasa adalah sebagai psikologi jaga terus berpikir pada Allah dan sebut berpikir pada buruk ada buruk ini ini menjaga kodak-kodak kita tidak terjumpul di dalam kemaksiatan, menjaga hati kita bodoh dikong hari masuk bodoh dikong hari apapun dia suat dan itu maka masuk dari kemaksiatan mudah dilakukan kalau disapa-sapa dan kurang akal dalam rangka untuk menghiasi diri dilakukan mandi misalnya sholat tahajud, sholat tahajud, kemudian kajian ngajar di selama kita tetap ikin-ikin kata selama satu bulan ini kita pun dijadwal untuk kerja subuh kemudian masa kita pun dijadwal selama dan yang terpaksa dalam rangka adalah meningkatkan sebatas psikologi sakit berbahagia sakit menghiasi diri melalui akhlak-akhlak yang kamu sama bagi tiga termasuk jenis nyata pada hal saudara tetapkan riwa-riwa adalah bincik-bincik umpaman yang itu kata boleh dicuci, akan dicek, tidak dicek, disaputi, toilet. Maka akhirnya terlihat, terlihat saing. Tadar tanggal sekolah, tanggal kali kerja, ini adalah dalam rangka menghiasi, menghiasi, umpatan itu, kriya ini, Allah akan mendatangkan makhluk tentu Allah makhluk hidup hingga tengah-tengah saat ini mulai tanggal 12 lantas tanggal dari pasal Allah akan memberikan makhluk satu pun dia kalau aku akan tinggal saya maka Allah akan menjurahkan makhluk hidup Allah akan memberikan ampunan awaluhu rahmah wa awsatuhu mahmah. Nah, tak pandai itu maka akan memasuki 10 tingkat terakhir yaitu tanggal 21 hingga akhir pokoknya tanggal 29 atau tanggal 30. Nah, tanggal 21 lantas tanggal akhir ini dalam rangka berhajar jadi pertanyaan diri itu adalah siap menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan utama di beliau tapi pilihan ini satu siap panjenengan dan dari ibadah di satu contoh siap untuk menyebut kamu kita harus berdoa di satu contoh maka siap tamu itu adalah tamu lain-lain kota. Atas air aku kota itu
tanggal 27 Ramadan. Tadi yang itu sempur bersama ini mulai tanggal 10. Nah, presiden ini sampai berjumpai siang-siang yang sambung siang. Presiden akan mengikuti sholat tarawih dan masjid. Maka yang sakit mandi presiden adalah siang-siang yang hadir dan masjid ini. Artinya, menerima kondisi sambung siang. Akhlak-akhlaknya semua sambung siang. Sampun menghiasi dengan akhlak-akhlak terpuji, maka jiwa kita siap didatangi oleh ikan ini Lailatul Qadar. Itu adalah perjumpaan manusia kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa terpuji kebati jiwa ini. Jiwa ini. Nah, ikulah ikan dilakukan ini. Nabi Musa itu melaksanakan poso menghindari manusia dirijiki Allah menghiasi dirinya akhirnya tak mampu di dalam keadaan dia akhirnya Allah tahu sakit kuduman sakit berdapat-dapat dan yang mampu kalau Nabi Musa itu memperoleh Islam Musa itu termasuk nanti tingkat sakit mengumumkannya Allah. Lalu untuk bisa mengumumkannya Allah, dia harus diri-diri dari cita-cita kemanusiaan. Maka ini gunung suriku yang pun cari, pun sangat cari, maka akan melebihi sakit malaikat. Malaikat jangan itu dari sisi langsung ke manusia yang Allah. Tetapi manusia tinggal di tinggal bersih atau sebagai manusia sakit berhubungan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini persiapan bagi kita selama 40 hari. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini persiapan yang dia menerima waktu ini bertahan adalah beribadah malam menghindari biru-biru kami menyusul akhirnya nyepi dan dua jadi yang dialami tahun ini menyepi jadi Nabi itu nyepi awal menghindari dari kalamannya kemudian juga menepi jiwa ini akhirnya saat sampai tanggal 17 dan ini di Allah mempunyai mandi jadi Allah menurunkan Al-Quran syabhullah wa nu'adhan dari menjelaskan sihir Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Nabi di bulan Ramadhan. Pas itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah kebetulan di dalam bulan Ramadhan. Dan terus Lailatul Qadar itu adalah berdiri ikam kata berdiri ikam sakit kepanggil menurut kematang Allah Subhanahu Pulau Allah di mana dipanggungnya ikan sakit ketemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia-manusia ikan sakit siap. Nah, Lailatul Qadar itu sebagaimana dijelaskan ikut tiap tahun wanita tiap tahun wanita tiap bulan Ramadan dihidup. Nah, apa itu? Nah, ini menjadi mustahil itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawipun Allah Subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar.
ইন্না জাননাতে কি করি একজন আল্লাহ আমি জান্নাত বলতাম একজন আল্লাহ এই কোরআন লাইলাতুল ইন্না আনজালনা ফি লাইলাতুল কদর আল্লাহ বলতাম জান্নাত লাইলাতুল কদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর নো বলা যাবে কদর এটা লাভ করার জন্য বলতাম ওয়া মা আদরাকা নো বলা জানি না কোনো লাইলাতুল কদর di dalam Al-Qur'an menawi wonten ayat iku muni niki adroka ya adalah termasuk sesuatu yang aku lan ikam menurut aku Allah subhanahu wa ta'ala kadang di ayat-ayat menggunakan adroka salah satu kali adalah wana antaroga layla turwada roko layla turwada layla turwada kotri kroiko min al syakti layla turwada itu adalah bulan dimana dimana itu kroiko min al syakti lumi air dimana sampai cekermu sepuluh bulan pernah baca bulan ini itu sekumpulan itu bilang tahu dan itu bagi kalkulator sebulan itu intern sebulan itu 30 hari saya lalu kalau itu ini alami syahri dan sekumpulan itu bilang ini sekitar pagi belasan 23 tahun dan diibahkan bisa seperti kata-kata Nabi Syahr itu adalah hitungan angka bukan mesti saya buka kumuli 999 bukan mesti saya buka kumuli sore saya buka kumuli artinya ini tiga lagi di zaman Al-Quran ini dikumulkan angka imam nakan Musa itu nah saya buka yang ini dan ibadah empat Lailatul Qadar itu nilainya adalah sebanyak 83 tahun. Orang bapak orang ibu yang dua punya ngomong dari sini bahwa nanti kontak saya ini diberikan sama Nabi Pasir kita sedang ini secara fisik lemah termasuk lemah secara fisik aneh itu nandai bosan sehingga itu wonten menurut keterangan ulama seorang nabi ikan ini sampun al-wazi kemudian diterjemahkan samson Indonesia samson ketawa samson itu adalah yang ikan sana kuat sampai perang itu satu mata ini yang berantan lewat dari yang berantan yang berantan generasi ibadah demikian lalu kita dalam dilakukan kalian umat manusia terutama umat kita yang berada di tempat tersendiri saya bagi kepengen meraih kejaran batas sampun terkoreksi sementara awal ini lemah yang terakhir satu batas yang terakhir batas di kota sementara umur empat kali empat ukuran ini kata-kata yang umum adalah 60 tahun 60 tahun sosok tersebut tetapi melalui budaya ini setiap tahun kok pelawatan pelawat ibadah di malam Lailatul Qadar umpama di matematika secara matematika tahun ini nanti pasti akan terbuat dari sampun angsal kelihatan 83 tahun atau
kalau tak ini mungkin sampai terpanggil dalam kota. Jadi dalam waktu ketiga kami ambil politik dan jadi kita dalam waktu ketiga punya ambil 136 tahun. Sementara hitung-hitungan yang mungkin tidak menceritakan, nanti ganjaran hitungan ini sampun sama dengan 163 tahun. Dan ini adalah sebuah kapan? Kapan kemungkinan yang menguatkan itu? Sekali lagi ini rahasia. Lokoknya kok dirahasiakan? Dirahasiakan. Lekon dan dirahasiakan. Tapi ini adalah kekuatan 27. Maka ada listriknya. Untuk tanggal 26 kita nantikan apa? Baru mampu tanggal 27 dibayar. Nah ini dan yang kekuatan itu dirahasiakan. Sebatas kita ini tetap bersemangat. Bersemangat mulai hari-hari awal saat ini kami Allah merasakan kemurahan itu tanpa membuat iman di dalamnya kita akan sebelah di sebatas kita ini terus bersiap di kabar ini umur seminggu mungkin manusia yang kurang seminggu pun siap-siap tapi setiap sama kata lain mungkin kita nah, makanya ini menjadi Allah sebatas terus pada sholat berjamaah, terus tarawih sampai nol, terus tanda bersih sampai nol. Namun berdasarkan pengalaman para ulama, kata saya dikawalkan kalau berjasi bahwa itu antara bulan di bil jauh jauh. Kira kira berjasi, lelaki kotor itu sakit di semangati. Dari kapan kita ini kosong dengan nombor-nombor ini bagianlah awalimu yawman ahad awalimu al-fi'ah bagian lain-lain ini baik kosong ini di awal itu dan ahad utawa dengan nombor maka lain-lain kondel di tanggal somo tenangkan orang itu maka lelaki kodeh adalah tanggal di provinsi kita awi orang itu tadi orang kodeh ini di tentu maka lelaki kodeh yang dalam kodeh tanggal di provinsi awi orang itu rasa awi Tuhan buka orang kodeh ini di tentu kodeh di tentu maka lelaki kodeh maka tanggal 20 tanggal 20 nah kita sudah ini bulan ini tahun ini polo ini diawali dinten nopo dinten selasa dan menurut kualitas ini dan menurut rumus ini pengalaman yang membuat jadi dan selama-lama yang itu adalah tanggal dalam pengalaman yang membuatnya sekali lagi relatif kodal itu tetap rahasia Allah Allah rekodal ini tentunya wajah lain dan kompeten maka tanggal 20 rekodal yang tetapi wajah lain dan kompeten itu malam 20 namun pengalaman kita mulai dari sejauh saya lakukan kodan itu adalah malam-malam ganti malam di bulan yang ganti lagi ini diperkuat oleh insya Allah
Fajar dan akhirat apa?